Kita tinggal menunggu berapa hari, Pak? Setengah bulan. Satu minggu udah kelihatan hidup. Satu minggu udah kelihatan hidup gitu. Halo teman-teman radar pertanian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan terkait dengan cara menanam atau budidaya tanaman beluntas ya teman-teman. Kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu dikenal dengan luntas. Kalau misalnya dalam Makassar itu lamutasa ya teman-teman. Kalau misalnya Madura itu dinamakan dengan tanaman baluntas. Memang tanaman ini identik dengan tanaman pagar yang bisa juga difungsikan sebagai tanaman obat atau tumbuhan yang mengandung banyak obat. Salah satunya yang paling terkenal di masyarakat sini menanam beluntas ini untuk menyegarkan bau keringat atau badan. Jadi bau keringat itu bisa diatasi dengan banyak-banyak memakan beluntas ini ya kak ya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Jadi tujuan dari beluntas ini adalah untuk itu. Tapi meskipun demikian ada banyak manfaat lain dari tanaman luntas ini teman-teman. Salah satunya itu bisa juga meningkatkan nafsu makan gitu. Jadi tanaman luntas ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menanam tanaman pagar sekaligus bisa difungsikan sebagai tanaman obat. Kalau boleh tahu kira-kira yang biasanya diambil untuk dimakan itu apanya pak? Nah daun yang muda itu, nah bisa buat lalapan. Nah dipotong bisa buat lalapan seperti daun kenikir ya pak ya. Nah bisa juga untuk dikulup juga. Bisa dikulup rasanya ya, enak ya. Kalau udah terbiasa gitu, menurut bapak yang bersangkutan ini rasanya enak teman-teman. Nah ini yang difungsikan tuh ini gitu. Ini dikulup ini daun mudanya. Kalau yang daun tuanya? Daun tuanya ya nggak dipakai. Nggak dipakai ya. Ini juga di tanaman pagar ya pak ya. Ini usianya udah berapa tahun pak? Nah kurang lebih 1 tahun teman-teman, itu sudah besar tumbuh seperti ini. Nah ini jadi cocok banget nih untuk kalian yang ingin menanam ini. Langsung saja kita akan belajar ya bagaimana sebenarnya untuk penanaman atau teknik penanaman agar tumbuhnya baik seperti ini. Karena kebetulan ini juga teman-teman bisa lihat sangat rimbun sekali teman-teman. Nah ini juga sepertinya yang muda-muda ini habis ya pak ya. Dipetik ya, dimasak terus ya. Berarti keringatnya udah nggak bau dong pak? Enggak, nah, katanya keringatnya udah nggak bau karena banyak makan luntas. Yang penting jangan kebanyakan ya teman-teman. Nah ini kan. Nah biasanya kalau dia tumbuh lagi, nyampe dengan dipetik itu berapa hari pak? Ya, bisa 1 minggu. 1 minggu ya, 1 minggu. Kalau misalnya udah besar-besar segini, mungkin setengah bulanan ya pak? Ya. Nah setengah bulanan teman-teman itu udah bisa dipetik lagi. Tapi kalau misalnya tanamannya itu kan banyak seperti ini, nah ini kan bisa gantian sebelah sana sebelah sini gitu. Nah oke, langsung kita akan bagikan cara menanam tanaman beluntas ini ya teman-teman. Langsung saja, untuk pertama kali kita mempersiapkan di pembibitannya. Nah pembibitannya teman-teman, nah pohonnya yang positif tumbuh itu yang gimana pak? Ini kan udah banyak. Oh yang udah cabang, jadi yang besar gitu ya. Nah ini sudah banyak cabang gitu ya. Salam kesini nanti. Nah tanggal sini, kalau teknik pemotongannya memang harus seperti ini bentuknya. Bentuknya ya biar. Nah bentuknya itu seperti ini teman-teman. Nah ini agar dia mudah untuk ditancapkan ya pak ya. Jadi kalau misalnya ini kan. Ini kan jaraknya itu ada 1 meter ya pak ya, ya. Setengah meter lah ya, 50 cm nih jaraknya. Kalau misalnya itu pohonnya mati kita sulam gitu ya. Iya. Oh kalau misalnya dia lama-lama misalnya setengah meter aja, nanti kalau misalnya 1 tahun bisa tumbuhnya rapat gini ya pak. Ya itu tadi teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita akan belajar gimana cara penanamannya gitu ya, setelah kita mengambil bibitnya atau batangnya untuk dijadikan dibudidayakan gitu.
teman-teman, untuk selanjutnya kita mempersiapkan di media tanamnya atau lahannya ya teman-teman. Nah, untuk tanaman buntas ini bisa diberi jarak sekitar setengah meter teman-teman. Tapi kalau misalnya itu teman-teman memang orangnya lebih telaten ya Pak ya, itu sebenarnya bibit yang kecil ini bisa juga untuk di polybag. Tapi sepertinya sangat jarang sih ya Pak ya, orang yang buat pagar masalahnya tanam apa tumbuhan pagar, jadi memang nggak terlalu susah untuk ditanam. Nah, tinggal ditanjakan aja, kita bisa nunggu. Kira-kira ini perlu disiram nggak Pak? Kalau nggak ada hujan ya disiram nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak disiram juga hidup ya sini. Hidup. Nah, sering dihujani. Oh iya, sering kalau misalnya musim hujan sering hujan itu teman-teman. Jadi sering kena air. Kalau misalnya masih baru-baru ini tidak perlu sebenarnya untuk disiram gitu. Nah, ini jaraknya tiga ini nanti jarak segitu kalau misalnya udah usia satu tahun rapet. Itu sudah rapat gitu. Itu untuk penanaman buntas ya teman-teman. Nah, itu saja ya mungkin video yang bisa kami bagikan terkait dengan cara menanam buntas ini. Nah, ini penanamannya, dan yang sebelah yang ini adalah penanamannya teman-teman. Kita tinggal menunggu berapa hari Pak? Setengah bulan. Satu minggu udah kelihatan hidup gitu, asalkan dia tidak kegeser-geser terus ini ya Pak ya, sama orang ke senggol. Nah, sama orang ke senggol itu bisa lihat hidupnya teman-teman, yang usianya sekitar 6 bulan teman-teman. Nah, ini usianya 6 bulan itu sudah terlihat rapet juga, dan memang kurang besar dibandingkan yang tadi, tapi ini juga sudah bisa dimanfaatkan gitu. Nah, itu saja video yang bisa kami bagikan terkait dengan tanaman buntas yang sudah kita jelaskan ya teman-teman, mulai dari manfaat, terus ciri batang, terus sampai dengan cara penanaman, proses penanaman yang benar. Semoga saja video ini bisa memberikan informasi yang berkualitas bagi kalian yang sedang membutuhkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, serta komentar yang positif agar kami terus berkembang memberikan informasi terkait dengan pertanian. Terima kasih ya telah menonton. Salam.